kahulukan tanganmu, mengharapkan kasihku suatu ketika dulu. Lalu ku sambut penuh mesra dan bersemilah cinta di hati kita berdua. Tapi akhirnya kau kecewakan diriku, sayang. Kini ternyata berubah hatimu, meninggalkan. Rancangan kita tak berjaya, Datin. Sebelum kita dah ada orang dulu lah. Siapa ni, Mak Jah? Tak tahu, Mak Jah. Tak tahu siapa. Alah, Mak Jah. Masa Mak Jah tahu rumah ni dulu, Mak Jah pasti ke ikan puyuh itu ada dalam bilik? Pasti ada dalam bilik. Macam mana ni, Mak Jah? Macam ni, Datin. Kita keluar dari sini dulu, Datin. Mak Jah tanya-tanya ni, tengah fikir, siapa yang curi ikan puyuh tu? Diorang tahu ke rancangan kita? Takkan Habib kot, Mak Jah. Habib tahu ke ikan puyuh tu ada dekat Mahoda? Saya pernah ceritakan perkara ini pada dia. Tapi saya tak beritahulah mana ikan puyuh tu berada. Tapi Habib ada rancangan lain ke? Bukan tu, Mak Jah. Saya rasa tersedar hatilah, Mak Jah. Sebab sekarang ni Habib punya orang kanan yang baru tu nama dia Fahmi juga. Mungkin kebetulan hanya tak, Datin. Yalah, kalau mungkin kebetulan. Kalau betul-betul Fahmi yang sama, macam mana? Datin dah pernah tengok Fahmi tu? Pernah, dua kali. Orang dia macam mana? Orang dia biasa-biasa je lah. Tapi saya rasa dia tak syak apa-apa dengan saya lah, Mak Jah. Sebab daripada air muka dia pandang saya macam biasa je. Makin belit-belitlah, Datin. Sekarang ni kita jangan fikirkan tu. Sekarang ni kita fikirkan siapa yang ambil ikan puyuh tu. Mak Jah, takkan tak ada jalan lain? Nantilah. Kita fikirkan sesama. Tidur luar, tak tutup pintu.
balik pula. Ya. Ya, bangun ya. Ya. Kenapa ayah tidur kat sini? Macam pelik je, saya tak pernah-pernah tengok ayah dengan Farid tidur kat sini. Tak ada apa-apa lah. Ni ayah. Kenapa tak tutup pintu depan? Kau pun tertidur juga, Farid. Ya. Tiba-tiba rasa ngantuk pula. Kalau ia pun ngantuk, pergilah tidur kat bilik. Tantam curi masuk, ya. Dia buka kita. Ngarutlah. Kalau pencuri masuk rumah ni, mesti barang semua dah hilang. Tengok semua barang terletak elok. Kau orang tertidur kat sini. Ngarutlah. Kalau pencuri, mesti beg duit dengan handphone dah hilang. Dahlah, jangan fikirkan sangat. Asalkan barang tak ada hilang, itu dah cukup baik dah tu. Tengok siapa yang ambilkan puyuh tu. Pencuri itu kuat penindingnya. Nampaknya bukan calon-calon orang yang ambilkan puyuh tu, Pak. Tinggi ilmunya pencuri ini. Tak terlawan dia, Pak. Tapi tak apa. Pak akan cuba lagi sekali. Awak baca apa tu? Baca apa lagi? Borang pribadi Fahmi lah yang awak bagi tu. Kenapa buat sekarang nak baca? Dulu masa dia baru masuk kerja, awak tak kisah pun? Baru-baru ni Datin ada beritahu pasal Fahmi. Tentang apa pula? Tentang orang yang menyimpan ikan puyuh tu. Nama dia pun Fahmi juga. Takkanlah dalam dunia ni dia seorang je nama Fahmi. Memanglah, itu saya tahu. Tapi saya nak puaskan hati saya ni. Kalaulah betul, dia orang yang sama macam mana? Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Kalau ikut pendapat saya, peduli jelah apa kata Datin tu. Kalau awak rasa Fahmi itu berguna untuk kita, awak teruskanlah dia kerja dengan syarikat ni. Saya pun fikir macam tu juga. Tapi kita tak bolehlah ketepikan Datin tu. Sebab Datin pun ada kepentingan dengan syarikat ni. Memanglah. Tapi awak kena fikir. Datin tu tahu apa? Dapat duit setiap bulan senyap. Kan dia tahu apa pun. Kalau dia tahu macam mana? Kalau kita tak cakap, dia tak akan tahu. لا إله إلا الله والملك الحق
haqqul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul Adil Amin. Ini air tujuh jenis air mutlak yang kau minta. Kau duduklah di sini. Di sini kau akan lebih selamat. Aku akan cari kabut untuk bagi kau makan, ya. Halo. Assalamualaikum. Saya nak bercakap dengan Mak Jah. Ya, Mak Jah yang cakap ni. Boleh Mak Jah tahu siapa yang bercakap dekat sana tu? Nama saya Ghazali. Saya nak berbincang dengan Mak Jah pasal ikan puyuh tu. Oh, Zali. Ni, ikan puyuh Mahodah tu. Kalau Mak Jah minat, saya sanggup jual dengan Mak Jah kalau kena dengan harganya. Ya. Mak Jah memang nak cari ikan puyuh tu. Saya nak jual harga RM30,000. Kalau Mak Jah minat, saya boleh hantarkan rumah Mak Jah. Mak Jah kena tengoklah dulu. Kalau betul, Mak Jah setujulah. Baiklah. Mak Jah bagi saya alamat. Kemudian nanti saya hantarkan ikan puyuh itu ke rumah Mak Jah. Nombor 3, Jalan Cecawi, Bukit Damansara. Bukit Damansara? Ya. Baiklah, Mak Jah. Terima kasih banyak, insyaAllah. Nanti saya hantarkan ikan puyuh itu ke rumah Mak Jah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dah setuju dah boleh. Cepatlah pergi ambil ikan tu. Kita hantar sekarang juga. Tapi ingat, jangan bagi tahu dengan mak kau. Takkanlah saya nak beritahu, ya. Tapi, ya, kenapa ayah pakai nama Razali? Ayah tak mahu mak kau tahu sebabnya Mak Jah tu tahu yang suami mak kau tu nama Sidik. Cepatlah tunggu apa lagi, pergilah ambil. Tapi nanti kalau ayah jumpa dia kenal juga, ya. Siapa, ya? Dia tak kenal dengan ayah. Ayah pun tak cam muka dia lagi. Jom kita ambil ikan. Cepat. Tak fahamlah. Pada menyuruh ikan ni. Saya rasa ikan ni puaka, ayah. Tak pernah tengok macam ni. Kalau puaka, dah lama orang dalam rumah ni kena kacau. Macam inilah. Kita bawa ikan yang kau beli kat kedai ni jumpa dengan Mak Jah. Boleh, ya? Boleh tak boleh, kita cubalah. Tapi nanti tergantung kita agak yang malu, ya. Kalau boleh macam mana? Kalau boleh, ayah sakan kita. Tahu pun. Tunggu beri. Jom, lah. Jomlah. Datin, tadi ada seorang lelaki telefon Mak Jah, nama dia Zali. Zali? Siapa Razali itu? Tak tahulah, Mak Jah. Tapi dia kata dia ada ikan puyuh yang kita cari itu, Datin. Boleh percaya ke, Mak Jah? Entahlah, Datin. Macam mana dia tahu nombor telefon rumah ni? Tu yang Mak Jah heran dengan tu. Macam mana dia tahu nombor telefon dekat rumah ni dan dia tahu semua cerita pasal ikan puyuh tu. Berapa dia nak? RM30,000. Ish, RM30,000. Mahalnya, Mak Jah. Tak apa, Datin. Itu boleh Mak Jah selesaikan.
Yang penting ikan puyuh tu dapat dekat tangan kita. Tak apalah, Mak Jah. Saya serahkan semuanya pada Mak Jah. Pandai-pandailah, Mak Jah. Yang penting kita dapat balik ikan puyuh tu. Dia dalam perjalanan datang ke sini, Datin. Ya. Yeah. Baguslah tu. Harap-harap lepas ni rancangan kita berjaya. Ya, Mak Jah. Kalau ikutkan alamat, memang ini rumah dia. Bagilah salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak Zali ke? Eh, bukan. Zali ayah saya. Jemput dah masuk. Ya. Datin. Ini Cik Zali. Ya. Cepat duduk. Ya, terima kasih, Datin. Ini ke ikannya yang awak kata-kata Cik Zali? Ya. Inilah ikan. Boleh saya tengok? Boleh. Bagaimana yang saya dah cakap dengan Mak Jah, RM30,000, Datin. Pak Cik tak rasa ke mahal sangat? Tak. Itu dah memang cukup murah dah, Datin. Sebelum kami belinya, saya nak uji dulu ikan ni. Yalah, yalah. Macam mana Pak Cik boleh ambil ikan ini dari tangan Fahmi? Sebenarnya kami bersedara. Mak Fahmi yang bagi tahu dengan saya yang Mak Jah nak beli ikan puyuh ini. Jadi sebenarnya Pak Ciklah yang curi ikan puyuh ini, kan? Ya. Maaf ya, saya uji ikan ini. Betul ke ini ikannya? Betul. Inilah ikan puyuhnya yang saya ambil dekat bilik Fahmi itu. Saya rasa awak dah salah ambil ikan ini. Kalau betullah ikan tu, dia akan makan betih yang saya bagi ini. Tak makan? Agaknya ikan dah kenyang kan? Walau macam mana kenyang sekalipun, ikan yang saya nak tu dia tetap makan betih yang saya bagi tu. Awak ambillah ikan yang awak balik. Saya tak berminat nak membelinya. Kalau kita jual dengan harga yang murah sikit boleh? Awak bagi percuma pun kami tak mahu. Membuang masa aku saja. Kalau aku tahu, memang aku tak ada jumpa orang tua tu. Saya pun tak tahu ada cara macam tu nak test ikan puyuh. Apa tujuan dia orang sebenarnya? Dia kata nak bagi Datin. Tapi nampak Datin sihat saja. Entahlah ya. Saya pun tak tahu. Tuan sabun dulu ikan ini. Mari kita balik. Thank you.
Assalamualaikum. Kalau kau berniat baik, jawablah salam aku. Tapi kalau kau daripada golongan iblis dan syaitan, harap keluar daripada rumah aku. Waalaikumsalam. Kenapa berdiri aja? Duduklah. Jangan takut. Nama tu Kamil. Orang panggil Tok Kamil. Atuk tak ada niat jahat dengan kamu. Nama kamu Bidasari, kan? Ya, Tok. Macam mana Tok tahu nama saya? Atuk kenal sangat dengan Fahmi. Dan Atuk juga tahu hubungan kamu dengan Fahmi. Sekarang ni Fahmi dah jauh berubah, Tok. Ya. Keadaan yang membuat dia begitu. Beri dia masa, insya-Allah dia akan balik ke pangkal jalan walaupun sekarang ini dia lupa daratan. Tapi macam mana saya boleh ada kat sini, Tok? Atuk yang ambil kamu daripada rumah Fahmi. Dan Atuk tahu Nek Jah mempunyai niat jahat kepada kamu. Tok kena Nek Jah? Nek Jah itu adalah isteri Atuk. Walaupun dia sudah lama meninggalkan Atuk. Meninggalkan Atuk begitu saja. Tapi tak apalah. Atuk yakin satu ketika nanti dia akan balik. Fahmi, Fahmi. Fahmi. Habib, Habib. Encik Habib, Encik Habib. Cik Mira, Cik Mira. Cuba bawa bertenang, cakap pelan-pelan, cakap satu-satu. Okey, sekarang cakap. Encik Habib. Encik Habib kena pukul dengan Gen Samseng. Cik, dia kat mana sah? Dia dekat luar sana. Cepatlah Fahmi tolong. Cik Mira, mana bos? Tu ada tu kat sebelah sana tu kat parking tu. Bos! 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 Bos tak apa-apa ke, bos? Apa sah ni? Tak adalah. Mira bagi tahu saya bos kena pukul dengan Samseng. Mira cakap? Ha. Terkena juga kau dengan tipu aku, kan? Tapi Cik Habib, ni, tak sia-sia kita dapat Fahmi ni. Sanggup berkorban untuk Encik Habib. Apa cerita sebenarnya ni? Macam ni, Cik Habib. Tadi Cik Habib panggil Fahmi, betul? Saya cakap dengan Fahmi ni, Encik Habib kena pukul. Ha. Cik Mira, kalau lepas ni Encik Habib kena pukul, saya tak datang tolong, jangan salahkan saya, ya? Oh, kau ingat aku tak beranilah melawan kalau aku kena pukul? Ni Habib lah. Sorry lah Fahmi. Alah, takkanlah gurau pun tak boleh, kan? Macam ni Fahmi. Aku nak bagi tahu engkau, kita dah dapat tender yang baru kita masuk tu. Kita dapat tender tu? Alhamdulillah, tak sia-sia kerja saya selama ni, bos. Dan aku pernah janji dengan kau nak beli kereta baru, kan? Inilah kereta dia. Betul kan ni, bos? Pernah ke aku tipu engkau? Ha? Terima kasih, bos. Terima kasih banyak-banyak, bos. Dan satu aja, aku nak beritahu engkau. Kereta ni bukan kereta baru yang keluar daripada kilang. Kereta ni second hand je. Tapi baru pula bagi engkau. Tengok ah. Ha, ni kunci dia. Terima kasih banyak, bos. Saya syukur sangat, bos. Kau tengok ah sini. Tengok dalam. Hello?
dengan siapa? Datin Surati ada. Ya, saya bercakap. Awak ni siapa? Saya kenal Datin. Tapi Datin memang tak kenal dengan saya. Awak ni siapa? Jangan main-mainlah. Saya ni bukan apa Datin. Saya kesian tengok Datin. Datin asyik kena tipu dan sering dipermain-mainkan. Apa awak cakap ni? Ha? Siapa yang tipu saya? Siapa lagi Datin? Kalau bukan Habib. Apa yang dia tipu saya? Macam-macam Datin. Bisnes? Duit? Hati? Awak dengar cakap saya ni baik-baik, ya? Dia tak boleh tipu saya. Sebab nama saya ada dalam bisnes tu. Apa yang Datin tahu tentang bisnes? Datin tahu tak? Berapa banyak duit syarikat yang Cik Habib telah selewengkan? Datin tak tahu semua tu. Datin tahu tak? Baru-baru ni, Encik Habib ada beli sebuah kereta baru untuk ruang kanan dia. Datin tak tahu semua tu kan? Datin pernah ikut pergerakan dia. Encik Habib selalu bersama-sama dengan perempuan JRO di Kelab Malam. Datin tak tahu juga kan? Dan satu lagi, Datin tahu tak? Hubungan Habib dengan Mira. Eh, mana awak tahu semua ni, ya? Tapi semua tu dalam tangan saya, Zain. Semua taktik busuk Habib tu dalam tangan saya. Saya tunggu masa je saya nak bongkarkan semua tu. Okey, kalau awak tahu semuanya, awak bagi maklumat pada saya, saya boleh bagi awak duit. Terima kasih banyak-banyak, Datin. Saya tak perlukan semua tu. Saya tak perlukan duit, Datin. Eh, kalau awak tak nak duit, awak nak apa? Buat apa awak telefon saya? Ha? Datin dengar sini, Datin. Sebenarnya saya bersimpati dengan Datin. Saya kesian tengok Datin. Lama laun. Encik Habib akan tinggalkan Datin. Dan pada masa tu, Datin menangis sekalipun dah tak guna lagi Datin. Baiklah Datin. Nanti saya akan telefon Datin lagi. Okey. Bye Datin. Habib, kau bersedialah Habib. Ini baru pusingan pertama. Selepas ini akan muncul pusingan-pusingan yang seterusnya. Awak, bila awak nak masuk meminang saya ni? Awak sabarlah awak. Awak ni tergesa-gesa kenapa? Yelah, dah lama tau saya tunggu. Saya dah tak sabar dah nak tunggu lagi. Awak cubalah sabar sikit awak. Kita ni kan muda lagi. Lagipun saya belum capai lagi cita-cita saya tau. Alah, awak tu dah lelaki. Saya ni kan perempuan. Awak tahu tak, kalau saya lambat kahwin, nanti orang ingat saya tak laku. Itu yang awak risau kan? Awak pedulilah dia orang tu nak cakap apa. Dia orang tu bukan nak tengok kita bahagia pun. Kita ni kalau kita kaya, dia orang benci kat kita. Tapi kalau kita miskin, dia orang hina kita. Tapi awak tahu tak, dekat kampung saya tu ada mak ayah saya. Setiap kali saya balik kampung, dia orang tanya saya, "Bila nak kahwin? Bila nak kahwin?" Ha. Saya dah tak tahu dah nak jawab apa tau. Okey, kalau macam tu minggu depan saya jumpa mak ayah awak. Janji? Kalau betul kan, nanti saya bagi tahu dekat mak ayah suruh dia orang buat preparation eh. Janganlah dulu. Manalah tahu nanti last minute tak jadi kan macam mana? Tengok tu. Tak jadi pula. Nak cancel lah tu. Awak tengok apa ni? Saya rasa macam ada orang perhatikan kita. Awak mana ada siapa kat sini? Awak dengan saya je lah. Ke awak nak lari topik ni? Cepat-cepat. Jadi tak awak nak datang minggu ni jumpa mak bapak saya? Yalah. Nanti saya fikirkan. Jom kita balik dari buat malam ni. Sari. Gadis, aku hanya Sari. Manusia,
tak mungkin kau melupakan dirimu. Namun ketabahanku bawa kenangan bersamamu suatu ketika. Datin, bila Datin sampai? Datin nak jumpa Encik Habib. Oh, Encik Habib dia baru keluar. Dia ada kerja kat luar hari. Tak payah awak beritahu saya. Saya dah nampak Habib kat luar tadi. Saya nak tanya awaklah. Awak terserang saya. Apa sebenarnya hubungan awak dengan Habib? Hubungan macam mana, Datin? Saya ni kan pekerja bawahan Encik Habib. Tak payah awak selindung dengan saya lah. Saya nampak segala-galanya tadi. Kalau awak pekerja bawahan dia, takkanlah awak pegangkan tangan dia. Ha? Cakaplah. Apa hubungan awak dengan dia? Sebenarnya, kami memang saling mencintai. Dan kami janji akan kahwin. Habib janji nak kahwin dengan awak? Awak sedia ke nak jadi bini nombor dua dia? Habib dah cerai isteri dia. Awak percaya dengan kata-kata Habib tu? Nampaknya awak belum kenal siapa Habib tu. Habib tu, kalau dia suka perempuan, dia akan beritahu yang dia dah bercerai. Nampaknya awak dah masuk perangkap dia. Pintu Majah. 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 Buka pintu Majah. Aku takut sorang-sorang ni. Majah. Majah. Aku takut sorang-sorang. Buka pintu. Kenapa Datin tak beritahu Datin nak datang? Bila Datin sampai? Sebenarnya saya dah sampai lama sebelum awak keluar lagi. Saja saja saya tak nak masuk sebab saya nak tengok drama awak dengan Mira. Drama apa pula Datin? Kan saya dah beritahu Datin. Saya memang tak ada apa-apa hubungan dengan dia pun. Saya pura-pura saja melayan dia. Hai, tak payahlah awak menipu saya lagi, Habib. Mira dah cerita segala-galanya pasal awak. Ha? Awak dengan dia dah merancang nak kahwin, kan? Ha? Dah gila ke saya nak kahwin dengan dia? Saya main-main je tu. Kalau saya kahwin dengan dia, mana saya nak letak isteri saya? Kan awak dah ceraikan isteri awak. Mana Datin dengar cerita mengaruh ni? Dahlah, Habib. Maksud Mira ni saya tak tahu berapa ramai dah awak tipu. Ha? Cuba awak dengar dulu. Saya. Nak jelaskan apa lagi, Habib? Ha? Tak payahlah. Saya dah muak dah dengar penjelasan awak dah. Ha? Nyampak.
tak sangkalah Mak Jah. Selama ni Habib tipu saya. Datin jangan terlalu percaya sangat dengan orang. Siasat dulu. Mak Jah, bukan seorang yang beritahu saya. Ramai. Orang tu pula orang yang saya boleh percaya. Entahlah Datin. Mak Jah pun tak sangka lah Habib sanggup buat kat Datin macam tu. Saya ni bodoh sangat ke Mak Jah? Ha? Sampai saya senang sangat kena tipu. Dari mula lagi Mak Jah tengok Habib tu, Mak Jah dah tahu dah orangnya tak jujur. Habis tu, kenapa Mak Jah tak beritahu saya? Mak Jah sangkakan dia kurang dapat layanan daripada Datuk. Jadi, Mak Jah tolonglah dia. Macam-macam dia janji dengan saya, Mak Jah. Apa yang saya buat selama ni semua sebab dia yang suruh. Sebab saya tak macam ni lah, Mak Jah. Datin kena berhati-hati. Nanti semua harta Datuk jatuh pada Habib. Ha. Baru Datin menyesal tak sudah nanti. Itu yang saya risau, Mak Jah. Apa nak jadi dengan saya ni? Masalah yang ada tak selesai, timbul masalah baru. Ada caranya nak mengajar si Habib tu. Mak Jah tolonglah ajar saya, Mak Jah. Tapi saya tak naklah buat macam kita buat pada Datuk tu. Saya nak Mak Jah buat dia digila-gilakan saya. Itu senang aja. Nanti Mak Jah ikhtiarkan. Mak Jah buatlah apa saja, Mak Jah. Asalkan hati saya ini puas. Saya nak Habib melutut kat saya. Jarak.